Astagfirullahaladzim. Kok ini bisa nyampe ke Teh Ocha? Dari mana ini? Nah, sekarang kita akan sambungin lagi sama Hanin. Wow, ada yang kasih fun fact nih. Hanin dia, Cita Ningtyas adalah seorang penyanyi muda asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Yang merupakan runner-up ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia. Hai Hanin, Assalamualaikum. Hai Teh Ocha. Hai Waalaikumsalam. Hanin di mana? Apa kabar Teh Ocha? Aku lagi di rumah nih. Di rumah ya? Iya, kita terakhir ketemu gak sengaja malahan ya? Iya, kita lagi di ini ya, di studio rekaman. Di studio rekaman. Gitu. Hanin sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Ocha, apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Hanin, ini dari tadi udah banyak banget yang nanya tentang Hanin. Mungkin Hanin bisa scroll-scroll ke atas juga. Kira-kira ada pertanyaan yang mau dijawab sama Hanin yang mana? Ini malahan ada Hanin dia news. Wah, ada Hanin dia news segala tuh. Keren. Tuh semuanya pada senang banget. Senang banget sama Hanin. Tapi Teh Ocha, by the way, terima kasih loh. Aku udah diajakin ngobrol-ngobrol malam ini. Senang aku juga. Aku biar memang ngajakin untuk acara bisik ini. Aku pengennya kasih ruang. Karena kita kan sekarang lagi gak bisa terbang. Jarang bisa ketemu fans dan lain sebagainya. Jadi aku pengennya acara ini bisa jadi kayak jembatan kangen. Antara yang fans sama idolanya, ya kan? Dan aku pengen menyemangati semua orang juga yang di rumah, jangan putus harapan. Kita harus selalu positive thinking, kita berusaha terus meskipun lagi keadaannya sedang ada di dalam masa seperti ini, tapi kita harus selalu semangat, ya kan? Tetap semangat. Tetap betul. Semangat. Aduh keren banget ya Ocha. Hanin, kan selama ini tuh berarti kamu album satu ya? Tapi iya, singlenya 12. Singlenya ada kayaknya lebih dari 12 ya, sama yang featuring gitu cerita. Featuring ya. Jadi banyak banget ya Hanin ya, hebat banget. Jadi seingat aku terakhir ketemu pertama kali ketemu Hanin itu waktu itu di Rising Star Indonesia. Di Rising Star waktu itu Teh Ocha yang jadi jurinya. Expertnya iya. Bener. Dan senang banget ngelihat kemajuannya Hanin, kesuksesannya, lagunya, suara kamu tuh menyejukkan kuping banyak orang gitu, kayak nyes gitu ke hatinya. Iya. Dan, terima kasih. Iya, dan tahun 2018 Hanin menang AMI Awards ya. Iya. Karya produksi aransemen ulang lagu apa? Pupus. Lagu Pupus. Hebat loh, hebat banget. Ada lagi nih, ada lagi. Menang Billboard Indonesia Music Award untuk nominasi Top Female Singer of the Year. Iya, alhamdulillah. Wah, waktu itu. Luar biasa sih Hanin. Kamu gimana perasaannya, nyangka gak? Pasti gak nyangka sih waktu itu karena, apa ya, sekarang kayak serius nih Hanin gitu. Kayak masih ngerasa, emang udah sampai di situ ya gitu, kadang suka ngerasa gitu. Jadi pas dapet si masuk nominasi aja tuh aku udah nggak nyangka gitu. Terus pas dikasih tahu jadi pemenang, waktu itu pemenang nominasinya, tambah nggak nyangka lagi gitu. Oh my god, selamat ya Hanin. Memang itu semoga prestasi yang kamu dapat jadi bikin kamu tambah lebih semangat lagi untuk menorehkan karya-karya terbaik terus. Amin, insya Allah. Insya Allah. Nah, kamu baru bikin lagu duet sama Aldi ya? Aldi iya, Maldini ya? Apa? Aldi Maldini. Terus, tentang apa lagunya? Jadi lagunya itu tentang ini sih sebenarnya, tentang si
cowoknya yang gak yakin sama perasaan sayang si perempuannya. Terus kemudian di lagu itu si perempuannya kayak meyakinkan si lelakinya untuk, aku tuh memang benar cinta loh sama kamu, kayak gitu. Oh gitu. Jadi duetnya saut-sautan gitu sama Aldi. Wow, itu yang bikin lagunya siapa? Waktu itu yang nulis lagunya Mas Pika Iskandar. Oh, oke. Hmm. Itu apa namanya, boleh gak Hanin nyanyiin dikit aja? Oke. Okay. Aduh, aku deg-degan ih nyanyi di depan Teh Ocha. Tenang aja, aku gak lagi jadi expert kok. Oh iya, udah. Gimana tuh? Coba. Oke. Okay. Refnya ya, refnya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Mengaku cinta, tapi tak setia, selalu berdusta, aku benar cinta. Mengapa cinta bila hanya luka? Ini jelas bukan cinta. Kongres ya Hanin ya, mudah-mudahan terima kasih, lagunya bisa juga sukses seperti lagu-lagu Hanin yang sebelumnya ya. Amin. Ada by the way, tadi aku baru aja dengerin lagu Teh Ocha loh. Yang mana? Yang Hati Yang Kau Sakiti, tapi yang Korean version ya? Dan aku kayak, iya, terus aku dengerin, wah ini, aku merinding tau dengerin hasil rearrangement-nya itu. Suka gak? Suka, suka. Aku suka banget, suka banget. Coverin dong, coverin. Kalau enggak duet sama aku ini kali ya. Boleh banget. Mau dong, aku mau collab sama Teh Ocha. Boleh, bener ya, abis ini kita langsung bikinin. Ya, collab, ih siap. Seru banget. Aku mah siap. Aku seneng banget. Aku juga seneng banget. Itu versi aransemen yang itu akan dirilis versi bahasa Indonesia enggak? Bahasa Indonesianya enggak sih Teh? Enggak, emang itu khusus untuk bahasa Korea. Terus gitu. Kamu juga kan suka bayangin ya. Kamu terakhir apa ya? Dynamite ya? Iya. Yang nge-cover Dynamite. Keren. Aku cuma itu karena karena liriknya bahasa Inggris, kalau liriknya bahasa susah. Aku kayak deg-degan juga sih, susah gitu. Makanya aku pas dengerin itu, wow Teh Ocha keren banget sefasih itu bahasa Koreanya gitu. Sebetulnya enggak juga, tapi waktu pas rekaman aku tuh didampingin sama orang Koreanya, native speaker. Jadi kalau ada yang salah-salah ngomong dibenerin gitu, jadi enggak salah. Usaha. Seru deh pasti ya itu. Seru banget. Hanin, aku mau nanya deh. Sebetulnya kan kamu berarti kita tuh Rising Star tahun berapa ya itu ya? Tahun 2014. Nah berarti selama 6 tahun gak terasa ya. Selama 6 tahun itu. Iya kan baru nyengah kalau itu 6 tahun ya. Selama 6 tahun itu ada gak sih titik terendah dalam karir nyanyinya Hanin? Yang kamu ngerasa kayak kayaknya aku udah berhenti aja deh, atau aku kayaknya gak tahu lagi mau berkarya seperti apa gitu, ada gak? Ada banget Teh Ocha. Jadi waktu tahun 2017 atau 2018 awal gitu, aku udah mulai bingung tuh mau ngapain, kayak aduh perasaan kok gini-gini aja ya, belum ada 2018 ya? 2018. Iya, padahal 2018. Kamu kan dapat Billboard 2018 bukan? 2019. Oh, 2019. AMI Award tahun berapa? 2017. Apa? AMI Award? Kalau AMI Award itu 2018. Nah, padahal itu perasaan itu setelah dapat AMI Award atau sebelum? Diingetin. Sorry. Ini diingetin, aku lupa soalnya. Sama aku juga. Jadi si setelah dapat AMI Award. Si AMI Award itu memang aku senang, tapi setelah itu kayak mau ngapain lagi ya gitu, bingung lagi gitu, apalagi yang harus dilakuin ya gitu. Terus dulu aku yang kayak masih mencari-cari sebenarnya Hanin tuh mau kemana sih, arah musiknya mau kemana,
terus ingin menjadi sosok Hanin yang dikenal seperti apa. Jadi masa-masa itu tuh aku lagi labil-labilnya, kayak lagi mencari inginnya seperti apa juga. Jadi sempat kayak apa udahan aja ya, sempat kayak gitu juga. Jangan gitu. Please, suaranya suaranya merdu banget. Tapi setelah itu justru kayak alhamdulillah makin kesini makin ngerti maunya seperti apa. Terus makin apa ya, makin termotivasi buat membangun Hanin yang baru yang ingin dikenalnya seperti apa gitu. Jadi bener. lebih termotivasi untuk itu. Ternyata begitu ada titik turun itu saatnya kita naikin lagi ya Hanin ya, perasaannya ya kan. Semangatnya jadi semangat yang baru lagi. Aku udah pernah juga kayak gitu. Pastilah Teh Ocha mah udah lama banget dong. Udah 24 tahun loh tahun ini. Wow, 24 tahun di industri musik. 24 tahun di industri musik. Itu apa yang dirasa Teh selama 24 tahun itu rasanya gimana? Senang, sumpah senang. Alhamdulillah. Masih enjoy, hobi masih senang ya. Hobi. Iya. Nah sekarang aku mau nanya, kamu tuh masih kuliah gak sih? Aku itu lagi baru naik semester 3 Teh Ocha. Wow, kuliahnya ngambil apa? Aku ngambil jurusan sastra Indonesia. Wow, itu bagus banget buat bikin lirik kali ya, Hanin ya? Ya, salah satu tujuan yang masuk ke sastra Indonesia itu. Ini ada yang ngomong katanya Nur Aini, dia bilang ini Hanin ngobrol aja semerdu ini ya suaranya. Iya emang. Suruh, seriusan. Iya. Makasih Nur Aini. Ini juga nih Pak Dedi. Ada Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Pak Dedi. Terus apa namanya? Jadi kamu sekarang kuliahnya online? Iya, aku kuliahnya masih daring sampai saat ini. Iyalah ya. Yang penting kita di rumah. Semoga bisa lebih produktif lagi karena misalnya mungkin di rumah baru bisa bikin lagu, ya kan? Bisa bikin aransemen musik. Ya enggak? Lebih banyak waktu untuk apa ya, untuk berpikir. Karena kalau misalkan di rumah kan lebih banyak waktu luang kan dibandingin kita lagi di luar. Kadang kalau di luar tuh lebih banyak gerak, banyak ketemu orang, banyak berinteraksi. Jadi enggak kepikiran yang aneh-aneh. Biasanya kalau di rumah kan suka nemu aja gitu. Iya ada ide aja yang baru ya. Mau tahu dong apa baru. Keinginan Hanin yang mungkin sampai sekarang belum tercapai? Keinginan aku yang belum tercapai sebenarnya banyak sih Teh, tapi kalau di untuk di musik ini adalah aku ingin rilis satu lagu sendiri yang bikin orang benar-benar inget terus sama lagunya gitu. Tapi lagu yang benar-benar aku tulis sendiri gitu. Wah amin amin amin, mari kita aminkan semuanya amin. Teman-teman amin. Semoga bisa segera terwujud. Wow amin. Ini pertanyaan banyak banget nih. Katanya Teh Ocha harus dengar ketawanya Hanin, gurih deh katanya. Tuh, oh bener juga ya, bener gurih suaranya ininya. Aduh, mengandung micin kayaknya. Mengandung micin. Hanin mau sampaikan apa, apa namanya yang buat para, panggilannya apa sih? Buat fansnya Hanin. Hanin Hours. Hanin Hours. Hanin Hours. Buat Hanin Hours mungkin kamu mau nyampein apa? Buat Hanin Hours tuh paling pertama aku mau nyampein, aku kangen banget sama mereka. Karena biasanya tuh kalau ada event apa, aku pasti selalu nyempetin buat ketemu sama mereka. Itu satu. Kedua, pokoknya terima kasih banyak karena Hanin Hours senantiasa bisa menerima aku apa adanya dengan segala kekuranganku. Tapi mereka tetap berbaik hati mau support Hanin gitu. Aww, ya selebihnya so pokoknya makasih-makasih terus deh. Susut banget. Oke. Sekarang kita mau main games ya. Boleh dong. Wow, ada games ya. Iya. Aku cari tahu kalau ada games-games gitu. Ya kan? Seru. Terus yang buat di rumah katanya, "Hai Kakak, aku mau juga dong disapa. Hai Andreas. Teh Ocha collab dong sama Hanin." Iya, insyaallah ya. Ntar kita bikin janji ya collab virtual nih. Iya, siap. Ada lagi katanya kayak kata Maya, Hanin nguap aja bernada. Waduh, gimana tuh nguapnya? Salam dari Surabaya, Teh Ocha. Salam lagi. Oke, are you ready? Oh, ini katanya ready. Hanin Hour sebentar lagi bakalan anniversary katanya ya. Ah, iya betul. Di bulan Desember harusnya. Oh.
di bulan Desember bentar lagi ya. Mungkin bisa bikin virtual aja kali ya Hanin, karena mereka pasti kangen banget sama kamu. Iya, pasti virtual sih Teh, karena kalau langsung gitu ngeri-ngeri sedap juga nih, iya, ketemu banyak jangan. Orang kan. Jangan deh, iya. Lebih baik kita sekarang semuanya saling menjaga satu sama lain ya kan? Betul. Nah, buat yang kangen sama Hanin juga, kalian bisa download SMP-nya atau ringback-tone-nya Hanin yang benar cinta, ketik DH YVB kirim ke 1212. Semuanya ada di pinnya aku ya di Instagram ini. Jadi bisa langsung aja di pasang tuh ringback tone-nya. Ya enggak sih Hanin? Siap. Hanin udah siap nih. Siap. Oke. Okay. Fitnah atau fakta? Hanin kalau ngomong suka kebalik huruf vokalnya. Waktu itu Hanin lagi mau potong rambut, ditanya mau potong apa, dia jawabnya peteng pondok. Padahal harusnya potong pendek, bener gak sih? Astagfirullahaladzim. Kok ini bisa nyampe ke Teh Ocha, dari mana ini? Bener gak? Aduh, itu betul banget. Jadi, mama hebat ya. Aku tuh sering banget gitu Teh, jadi kalau gak ketukar huruf vokalnya, huruf konsonannya yang ketukar. Jangan sampai gitu. Oke, baiklah lagu abis ini adalah supup, padahal pupus gitu, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kembali, itu kebalik beneran loh. Supup. Nih, yang kedua, pernah ngompol di kelas waktu ujian. Hah? Itu fitnah. Fitnah apa fakta? Fitnah. Oh fitnah, oke. Okay. Yang ketiga, kalau ngedengerin suka gak nyambung. Ada tukang jualan ikan lewat depan rumah ngomong, Bu, bandeng, tongkol, Bu. Tapi Hanin dengernya tukang paket, Bu. Paket nempel, Bu. Kayak gak nyambung banget, sumpah. Astagfirullahaladzim. Itu budek atau bagaimana? Aku gak tahu. Jadi aku lagi di kamar nih. Uh-huh. Lagi di kamar, terus kayak ada suara dari bawah kayak, aku dengernya, Bu, paket nempel, Bu. Paket gitu. Nempel? Kayak dengan pedenya. Iya, aku dengan pedenya ngeliat gini kan. Lagi ada temen aku kan di kamar. Terus? Terus aku pede gini. Ah, yaudah antar aja, ah tukang paket paling dilempar, kataku gitu kan. Terus temenku nanya, hah? Paket apaan? Iya, paket. Emang ada tukang paket ya? Itu tadi, Bu, paket nempel, Bu, kataku gitu. Terus temenku ketawa, ya ampun itu tukang ikan, katanya. Kok bisa-bisanya? Itu sumpah gak nyambung. Kenapa? Sama sekali. Sumpah, iya mah opak lain celi juga. Ya sama aksesoris lain celi juga, nah aksesoris. Oke, ada lagi nih, pernah dikira nyolong mangga tetangga. Ya Allah Hanin, kamu ngapain? Itu fitnah, oke. Alhamdulillah. Soalnya tetanggaku gak ada yang punya pohon mangga, Teh Ocha. Oke, ini ada kalau ini, ini katanya gini, dari Ayu Purba Sastro. Hanin jarang mandi, valid, no debat. Fakta. Itu tidak bisa disangka lagi, itu fakta. Wah, itu sama. Nih, suka niruin suara monyet. Bener gak sih? Wah, parah. Iya bener, itu fakta. Coba juga. Coba aku mau denger dong, gimana sih suara monyet? Ih, malu. Nanti dibikinin RBT-nya sama langit musik. Sama Telkomsel didengerin ya. Dibikinin sama Telkomsel. Astagfirullah. Ini siapa yang ngasih infonya ya? Parah. Kok bisa. Kok bisa bener? Parah. Berarti sih. Fakta ya? Kok. Ini fakta. Nih. Ih absurd banget. Oke, next. Kalau dibangunin tidur suka ngigo, ngoceh gak jelas. Iya kadang-kadang itu. Oh bener. Wow. Oke okay, next. Bener. Gak pernah bisa kalau disuruh ngitung kembalian belanja. Wah parah. Fakta. Oke okay, next. Pernah rebutan cowok sama temen. Oh. Itu fitnah. Oh fitnah, oke. Okay. Iya. Pernah jatuh waktu lagi perform di atas panggung? Jatuh. Tuh, kayaknya kalau jatuh enggak deh, tapi kayak kalau ke keselio. Apa namanya? Keserimpet gitu keselio pernah. Oh, itu benar ya. Oke, ini terakhir nih. Suka berenang, tapi takut berenang. Kalau renang harus ditemenin karena takut tiba-tiba muncul di sungai. Halu banget itu. Emang kalau renangnya nyambung ke sungai apa gimana? Itu.
Iya kan? Kan kalau orang-orang lain pasti kayak nggak mungkin nyambung ke sungai gitu kan. Tapi aku nggak tahu kenapa setiap berenang itu pasti berhalusinasi kayak tiba-tiba ada di sungai atau enggak tiba-tiba ada di laut gitu. Kalau aku suka pas buka mata di bawah tuh takut gelap gitu loh. Iya, takut berenang. Gelap juga. Ya Allah, ini ada yang ngomong komentarin katanya, kata Safra, kelihatan nilai matematikanya nih. Iya, alhamdulillah kalau matematika jangan ditanya matematika ini. Contohnya itu aja kembalian aja enggak tahu ya. Bahaya banget. Iya, kembalian aja tuh itu parah sih. Aduh, Hanin makasih banget loh, gak kerasa kan lebih dari setengah jam loh kita ngobrol. Oh iya ya. Iya. Terus aku juga mau kasih sesuatu buat Hanin, nanti aku kirim ke rumah aja ya. Ini buat Hanin, semoga bisa ditempel tuh di belakangnya, ada yang satu tempat masih polos, bisa ditempelin ini ya. Iya. Siap. Aduh, terima kasih banyak. Amin. Udah jadi inspirasi anak muda Indonesia. Amin. Senang banget. Amin. Jadi kamu adalah satu contoh di mana bisa berprestasi lewat media sosial, karena kamu kan banyak banget juga kan, selain dari Rising Star dulu, terus kamu banyak banget di YouTube yang emang tinggi banget viewersnya ya kan. Selamat ya. Nah sekarang aku terima juga kasih banyak. Aku juga mau bilang, mungkin kita harus bilang terima kasih buat semua yang udah nontonin kita, buat Handi. Betul. Hanin Hours ya. Hanin Hours. Silakan deh, Hanin mau bilang apa? Iya, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih buat Hanin Hours semuanya yang udah meluangkan waktunya buat nonton bincang musik aku sama Teh Ocha. Terus terima kasih juga buat Teh Ocha udah ngajakin aku ngobrol-ngobrol. Aku yang makasih juga. Jadi kita abis ini collab virtual ya. Beneran ya Teh Ocha? Iya beneran. Ayo banget. Seru. Siap. Makasih ya. Makasih banyak Hanin. Sampai ketemu banyak, ya. Sampai ketemu semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Dadah. Okay, 이렇게 잔인할 수